Assalamualaikum guys, so kembali lagi di channel saya Zenta Gaming. Wadah. Dalam video kali ni guys, aku nak bagi kereta dekat kenalan TikTok aku, iaitu daripada Indonesia guys. Kau mesti kejut kan, daripada Indonesia. Macam mana aku kenal guys? So aku akan tunjuk cara aku kenal dia guys. So mula-mula aku kenal dia dekat TikTok guys. Dia ada chat aku dekat TikTok lah, guna DM. Lepas tu kau baca lah, mantap. Nama asli siapa mas? Kairin. Lepas tu dia cakap berasal dari Indonesia. Aku macam tak percaya. Lepas tu dia bagi nombor, gambar nombor dia pun memang gempak. Memang betul lah, daripada 62 guys start. Aku tu bagi nombor aku and terus chat. Sebab dia cakap dia pengen Wira guys, katanya. Ha, tengok tu, dia lagi pengen Wira guys. So apa lagi, aku tak dengar, tak banyak cakap. Aku terus suruh dia WhatsApp aku and then send nombor aku and then kita deal. Tu bukti dia adalah orang Indonesia guys. So belum apa-apa lagi, baru sampai tak sampai sehari aku dah terus bagi dia Wira. Cuma aku chat dekat WhatsApp, kau tengok. Dah ada teman luar negara guys, mantap. Lepas tu dia tanya aku cara buat tune up Skiroko. Aku bukannya buat video tune up, aku just dapat kereta tune up je. Lepas cakap cara pasal mod kan, macam semua aku bagi tahu lah dia kan. Dia tanya itu ini sebab dia baru 12 tahun guys, dah jam 6. Tapi dia orang Indo ni guys, so kita bagilah sebagai hadiah. Dia support aku, dia tengok video aku kan. Dia pun nak masuk YouTube, so let's go. Aku baru hari ni tu semalam kot. Lepas tu dah ajak mabar lah, aku nak bagi dia, bagi dia ID, bagi password terus. Lepas tu bagi ID yang kedua untuk main dengan dia pakai Wira sama-sama lah. Aku bagi dia Wira yang mana guys? Aku bagi dia Wira yang biru guys. Wira yang biru, boleh tukar-tukar color. Ada tayar ada color tu. Wira ni RM6 dekat Shopee. Yang korang belum tengok video aku beli kereta Wira ni, korang boleh tengok video ni sekarang. Ada dekat dalam video-video sebelum ni lah, korang tengok lah. Tapi Wira ni tak sampai 3 hari aku dah bagi kat orang lain. Tapi tak apa, aku boleh beli lagi, tanda support. So guys, aku dah cakap ni buat server Malay. Mana server Malay geng? Aku tak jumpa geng. So guys, aku excited gila sebab dapat berjumpa dengan orang Indonesia guys. Dapat berkawan dengan orang Indonesia. Dapat bagi kereta dekat orang Indonesia guys. Memang gempak geng. Aku macam, mantap sih ada kawan dekat luar negara. Yang penting dia lelaki ya, dia lelaki. Aku Bimo nak boleh guys. Aku Bimo. So guys, kita dah masuk room. Kita bagilah kereta dia satu Wira. Sebab dia tak ada Wira guys. Dia kan negara-negara luar. Tapi dia kenal kan, dia kenal kereta Wira. Dah kira famous jugalah Proton Wira kita dekat luar negara guys. Kita tengok tayar dia. Tayar berpusing-pusing warna-warni guys. Ni longgok geng. Longgok, kita bagi dia terus longgok terus. Aku nak bagi Pagani tapi dia cakap dah ada guys. Dia cakap dah ada guys Pagani Zonda. Tapi tak begitu, bagilah Wira. Okay, so kita dah ada lah masuk ya aku rasa. So aku nak bergambar dengan dia jap, nak suruh dia cakap bahasa Indon sikit. So dia dah masuk, full power guys. Dia punya tu dah level achievement dia tu dah tinggi. Boleh tahan, boleh tahan. Okay, so hello, kita chat dia. Kita chat dia, hello. Tu nama dia Bimo. Kan dah sama dengan nama TikTok dia, aku Bimo guys. Korang follow dia. So kita ajak dia bergambar. Buat lagi ngonten ni. Cakaplah kita tengah ngonten YouTube, nak bagi dia kereta. Lagi ngonten guys. Ngonten tu maksudnya konten dekat bahasa Indon. So guys, kita suruh dia bawa ke sini. So apa pendapat korang? Adakah berbaloi tetap aku bagi dekat kenalan luar negara aku? Luar negara kita lah, negara Malaysia. Kita bagi kereta dekat Indonesia guys. Walaupun aku tak kenal dia lama, aku baru kenal 2 hari, kereta 3 hari. Tapi tak apalah. Korang tengok full lama geng. Lawa agak kereta dia. Dia suka Mercedes lah. Aku dah suruh dia parking sebelah. Pasal dia parking belakang aku geng. Dia boleh parking belakang aku kenapa? So lepas aku bagi dia kereta geng, aku nak bawa, nak login aku punya account yang Wira merah tu. Lepas tu aku nak main dengan dia lah, convoy berdua dia ke Snow Island. Lepas tu ajak dia dekat, bawa dia pergi ke Terowong guys. So guys, jangan lupa tengok video sampai habis guys. Layan video sampai habis, jangan lupa sampai habis. Jangan lupa tekan button like guys and subscribe. Gini ya, mantap. Okay, lepas kita bagi selamat tinggal Wira biruku. Sekejap kita tukar grafik dulu. Ini grafik petang guys, tak lawa sangat. Sebab backlight. Okay dah. Betul. Kita bergambar guys. Lepas tu kita gak, aku ada bukti guys. Kita bagi dia kereta sama cuma. Gak bakal punya teman YouTubers. Mantap, tengok dia orang Indon geng. Kalau korang tak percaya, sekejap lagi aku cuba
Suruh dia cakap lagi bahasa Indon. Haa, kau tengok dia cakap apa. Dah, kita lagi Cina guys. Apa ni Cina guys? Bahasa Jawa ke apa? Kita lagi Cina guys, apa benda ni? Jam kepala otak. Okey, apa lagi nak cakap? Apa lagi nak cakap? Arek-arek Malaysia keren. Tengok, dia cakap Malaysia keren guys. So, dia cakap negara kita ni keren, gempak guys. Maksudnya keren tu gempak, arek-arek aku tak tahu. Pening guys, pening. So, kita terus bagilah kereta secara percuma. Bagi dia merasa kereta Wira guys. Ah, bagi dia merasa kereta Proton Wira. Maulah mantul. Olas pun tak nak buat kereta Wira yang betul. Kita bagi dia yang dah design je lah. So guys, perkenalkan nama gua Bimo. So dah settle, kita bagi dia hadiah. Tanda luar negara support kita lah. Okay, so dia masuk balik lah sebab kita nak nak apa ni, nak convoy dengan dia. Aku pakai Wira, dia pakai Wira. Wah, gempak takkan aku pakai Wira, dia tak pakai dia. Aku pakai kereta lain, kereta Wira kan. Tak sama lah. So kita suruh dia masuk balik, AID aku yang baru, AID aku yang Wira merah tu. Lepas tu kita gerak sama-sama. Okay guys, so aku dah tukar icon ke Wira merah. Mari kita masuk dan buat bagi room untuk dia. Aku dah deal dengan dia kat WhatsApp lah. Dah bagi petau masuk apa semua. ID pun dah bagi. Sekejap, aku buat room dulu. Lepas tu kita pergi sana. Aku nak ajak dia terjun. Nak ajak dia pergi Snow Island. Lepas tu naik terowong tu. Dia agak-agak dia tahu tak? Agak-agak dia tahu tak, geng? Aduh, guys. Oh, ramai juga realize aku on tadi. Okay, mesti nak masuk rumah aku tapi tak tahu password. Aduh, guys. So, guys, dia dah masuk, guys. Lama juga mamak ni sidai aku lah. Lama juga mamak Indonesia sidai aku. Kuat sidai yang ni. Tapi tak apa. Demi rakan luar negara kita. So kita suruh dia follow kita. Kita akan bergegas ke Snow Island. Mari. Oh, dia dah bawa kereta aku guys. Selamat tinggal keretaku. Selamat pergi ke tangan tuan yang baru guys. Tangan tuan yang baru. Belum sampai dekat pulau, dekat Snow Island lagi dah accident dah aku ni. Tapi tak apalah. Kita aku pergi baiki dulu. Aku pergi repair. Repair kereta. Terlebih. Repair kereta. Okay, settle. Mari. Ayo. Kita bersama orang Indonesia, guys. Kita bersama Indonesia people. Oh, mana dia, guys? Aduh, lembab betul lah. Aku dah bagi kereta longgok. Asal jauh sangat. Tengok tengok dia sidai aku, geng. Dia sidai aku. Jauh betul, canggih. Mana dia ni, geng? Aku nak bawa dia pergi atas terowong, geng. Kereta ni susah nak kawal lah pula jam. Aduh, hai. Okey, dah sampai, guys. Mantap, dia dah sampai. Mari kita. Dia gegas. Kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya, geng. Kelajuan cahaya. Wei. Terbalik. Jangan. Allahuakbar. Mantap, guys. Oh, nasib baik. Perfect. Guys, kau tengok kereta aku macam menyengit kan. Menyengit separuh, lepas tu dia terbalik. Aduh, hai, kelakor lah. Anjing. Siut lah. Kelakor kan yang terbalik. Ini apa pasal ni, dia duduk tepi ni. Dah, jom lah gerak, jom. Sabar, kenapa sabar? Kenapa? Tunggu sini, kenapa? Kenapa ya? Kenapa ni, apa masalah kamu? Tak bisa dibelokin. Tak, kenapa tak bisa dibelokin, Jok? Kenapa? Kenapa tak bisa dibelokin? Tak, keluar lah. Kenapa? Tak boleh belok ke? Tak, apa pasien butang atas tu? Apa pasien butang atas tu? Tekanlah weh, tekan. Kenapa tak tekan butang jalan atas tu? Aduh, berapa lama main CPM ni? Kalau tak boleh, kalau tersangkut ke apa, terbalik ke, mana ada orang keluar rumah masuk balik. Ini dia lain macam kan, Mama Endo ni. Betul-betul sidai aku, geng. Aku nak kena tunggu dia lagi kat sini. Tak apalah, aku skip je lah. Okay, kita dah, aku dah gerak dulu Snow Island. Lama kan tunggu dia. Baik aku gerak dulu. Tengok tu dekat city satu lagi. Sidai. Boleh kau. Dia apa ni? Dia sangkut dekat divider. Lepas tu dia nak keluar room sebab nak masuk, nak betulkan kita balik. Apa pasal butang jalan kat atas tu, geng? Ya Allah, kelakarnya. Aduh, Mama Indonesia Bimo ni. Aduh, ay. Kelakor lah Indonesia punya people. Okay, geng. Kita dah kena sidai lagi kat sini pula. Mantap. Okay, aku dah skip dah. Dah sampai. Lama juga aku sebab berak, keting, makan lagi. Tidur.
baru dah sampai. Lepas tu kita sudah ada parking lah, nak bergambar. Lepas tu kita pergi ke sesi akhir pertemuan, pengakhiran video, iaitu terjun. Kan boleh tekan jalan, pandai pun tekan jalan pandai, tapi tadi tak tekan jalan pula sangkut. Aduh geng, apa pendapat korang geng? Kenapa dia tak tekan jalan tadi? Aduh, hai, kenapa nak keluar room? Dah sidai 3-4 minit dah tadi. Tapi tak apalah, bersabar je lah, itu sebab daripada iman. Bersabar sebab daripada iman geng. Betul lah, betul lah. Kita ambil gambar dulu. Dua Wira di sini. Gini ya, gitu. Terzoom pula. Kereta aku dah warna putih lagi yang belakang menunggu dia. Kereta dia merah, clean lagi kereta dia. Sekejap, kita ambil gambar aku dulu. Buat-buat kenangan, buat-buat kenangan dengan Mama Indun. Keren banget Wiranya. Bang, apa lagi warna merah? Apa lagi yang merah? Oh, maksudnya keren kereta yang Wira-Wira dapat. Tapi kereta aku lagi gempak. Lagi keren. Okay, let's go. Kita ajak dia pergi ke terowong, guys. Itu atas gua. Atas gua pula. Atas gua. Tapi atas terowong lah. Kan dia ingat atas aku pula. Atas aku buat apa kan? Aduh, wey. Jom. Jangan lambat lagi. Jom. Cepat. Lambatlah Mama Indo ni. Dah sidai aku. Nak sidai aku lagi. Aduh, wey. Mari. Kita gerak. Bergegas. Ke atas terowong. Okey. Okey, mana dia ni, geng? Lambatnya dia. Aduh, ai. Sampai pun. Nah, jom naik. Iya. Jangan terbalik. Okey, mantap. Aduh, dia pula yang terbalik, geng. Alamak, ai. Dia pula yang terbalik. Okey, tak. Mantap. Cun. Aku ingatkan dia yang terbalik tadi. Aduh, ai. Okey. Kita dah sampai di atas sini. Mana dia? Mana dia, geng? Kenapa mengidai? Ya Allah. Oh, tak. Dah sampai dah. So, kita parking. Lepas tu kita dah sampai di akhir video lah, geng. Apa pendapat korang tentang video kali ni, guys? Korang ada tak kawan dekat-dekat luar negara yang lain dekat SPM yang korang kenal daripada SPM? Korang ada tak? Cuba korang komen. Apa pengalaman korang berkawan dengan orang luar negara, guys? Aku ni first time ni. Aku berkawan dengan orang... berkawan dengan orang Indonesia ni dekat dalam SPM. First time ni. Tapi dia cakap TikTok lah. Bukan kena dekat SPM. So kita ambil gambar. Pandai pun parking. Yang kata pandai. Yang kata lempem. Dia tahu tak lempem tu apa? Aduh hai. Capek je gini. Okay guys, so dia sampai sini saja akhir video kita, guys. Aku nak melompat je lagi, guys. So guys, apa pendapat korang tentang video kali ni, guys? Korang suka, korang like. Korang tak suka, korang like juga. Kalau korang ada apa-apa masalah, korang boleh komen dalam komen di bawah. So guys, ada yang kenal ke aku Bimo ni? Yang kenal lah. So guys, mari kita terjun, guys. Aku nak terjun macam dalam video Wira sebelum ni. Dalam konvoi Wira sebelum ni kan ada orang terjun guna emoji kan. Yo. Kita tanya masuk YouTube ke tak? Masuk deh. Dah kalau aku dah cakap buat konten tadi, masuk deh. Aduh, wey. Okay, let's go. 1, 2, 3. Yah. Wihiii. Baik, geng. Tapi dia auto, kan? Okay, dah. Okay. Kita terjun. Mari kita terjun, guys. Okay, apa sahaja sangkut, geng? Dia sangkut je. Ya Allah, dia sangkut lah. Dia sangkut, guys. Nak tolak tak boleh. Okay, guys. So, sangkut lagi. Aku pula sangkut. So, sampai sini aja video kita, guys. Kalau korang suka, jangan lupa like and subscribe, guys. Jangan lupa share video ni kat korang-korang, guys. Jumpa lagi next video, guys. Bye-bye. Jangan lupa join WhatsApp group Zenta, link kat description.